Sejumlah fakta baru terungkap di sidang pembunuhan berencana Brigadir J. Baradae mengakui hubungan mantan bosnya, Verdi Sambo, dan sang istri Putri Chandrawati sempat tidak baik-baik saja. Baradae mengakui bahwa Verdi Sambo bertengkar dengan Putri pada pertengahan Juli 2022, sebelum terjadi pembunuhan Brigadir J. Perselisihan suami istri itu terjadi di rumah Bangka, kediaman pribadi Sambo, di mana Putri telah lama tinggal di rumah Saguling. Baradae bercerita awalnya diminta ikut bersama Putri dan Brigadir J dari rumah Saguling ke rumah Bangka. Tiba di sana, Baradae diminta menunggu di luar. Tak berselang lama, Verdi Sambo tiba dengan raut wajah yang masam dan marah. Dia mengaku tak tahu apa yang terjadi di dalam. Namun, beberapa jam kemudian, ada sosok wanita cantik keluar sembari menangis dari rumah tersebut. Semenjak kejadian wanita keluar sambil menangis di rumah Bangka, Verdi Sambo lebih sering tinggal di rumah pribadinya di Jalan Saguling bersama Putri.